Hai One-Oners, kali ini ketemu lagi dengan saya Rina di Online Class 101. Kali ini kita menghadap ke papan tulis aja dulu karena kita mau coret-coret karena mau belajar numbers. Nah, di video free English lesson sebelumnya kita belajar tentang numbers. Kali ini masih seputar numbers, tapi angka kombinasi atau random numbers. Oke, nah contohnya kayak gini. 217, 346, ini ada ratusan ribu, jutaan, ratusan, dan puluhan, tapi angkanya acak. Nah, gimana sih cara bacanya angka-angka ini dalam bahasa Inggris? Yuk, kita langsung aja lihat. Oke, sebelum kita mulai, kamu bisa nonton video sebelumnya dengan judul Lesson 2 Numbers untuk mengetahui dasar penulisan dan penyebutan angka satuan, belasan, dan puluhan. Lihat di sini ya, One-Oners. Oke, nah sekarang kita akan membahas nomor dengan penulisan kombinasi. Let's start. Yang pertama kita akan bahas tentang angka puluhan. Oke. Nah, begini. Contohnya 36. 36 ini terdiri dari angka 30 dan angka satuannya adalah angka 6. Ya. Jadi untuk mengucapkannya dalam bahasa Inggris adalah ini kita ubah menjadi 30, ini 6. Jadinya 36. Oke, nah kita akan berikan contoh lain. Oke, nah contoh lainnya adalah angka 79. Ini terdiri dari angka 70 untuk puluhannya dan angka 9 untuk satuannya. 70 berapa ya, One-Oners? That's right, 70. Kalau 9? 9. Jadinya 79. Oke, nah ini untuk angka puluhan ya, One-Oners. Kalau masih belum mengerti, boleh komen di bawah untuk bertanya. Oke, sekarang kita ke angka ratusan. Nah, di sini untuk angka ratusan, saya akan analogikan ini dengan huruf X, Y, Z. Atau misalnya 234. Berarti ini X, ini Y, dan ini Z. Oke. Nah, sekarang untuk menyebutkan ratusan, di sini saya kasih garis ya. Ini nanti di bagian ini akan kita tambahkan kata AND. Ya. Nah, namun terkadang n ini tidak digunakan juga tidak masalah, tapi biasanya kalau kalimat yang kita ucapkan resmi, n ini biasanya diikut sertakan. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Oke. Yang pertama yang akan saya bahas adalah angka Y dan Z, ini adalah satuan. Oke, contoh pertama adalah 205. Ya. Jangan lupa ini kasih garis dulu untuk AND. Oke, ini kita pisahkan 200 dan 5. Sorry. 5 ya. Nah, 200 apa bahasa Inggrisnya, One-Oners? That's right. 200. Lalu ini angka 5. 5. Jangan lupa dikasih AND. Jadi 205. Oke. Kita kasih contoh satu lagi. Oke. Contoh yang kedua. 507. Oke. 507. 500 itu adalah 500. 7-nya 7.
kita kasih and. 507. Oke? Oke, yang berikutnya adalah Y dan Z, angka belasan. Contohnya, 415. Ya, ini saya kasih tanda. Seperti biasa, ini 400, ini 15. 400, 15, 15. Jangan lupa dikasih and. Jadinya, 415. Ini belasan, 15. Ya, saya akan berikan contoh yang berikutnya. Contoh kedua, 719, 719. Oke, mudah ya, one-oners. Oke, sekarang Y dan Z adalah angka puluhan. Ya, misalnya saya kasih contoh 436. Ini 400, ini 36. Jangan lupa dikasih and. 400, maaf ya, 400, 400. And pembatasnya 36, ya, 436, ya. Oke, one-oners, demikian random numbers kali ini. Untuk video kali ini adalah video part 1 dari random numbers ya, one-oners. Di video berikutnya kita akan membahas tentang ratusan ribu dan jutaan untuk random numbersnya. Oke? Nah, jangan lupa klik subscribe, klik loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi atas video-video terbaru kita. Kemudian like dan share ke teman-teman kamu supaya kamu bisa belajar bersama. Dan tunggu video kita berikutnya, one-oners. Bye-bye.